mana? Inilah, aduh. Aku lagi berkebun, makanya aku pakai topi untuk ya supaya menghindari dari panas terik di atas. Ini aku berada di kebun aku di atas rumah. Di sini aku banyak beberapa tanaman koleksi aku. Ada bunga cinta, ada bunga dan segala macam. Di sini ada macam-macam. Jadi di sini pada YouTube aku, vlog aku kali ini, aku mau ngejelasin mengenai bagaimana membuat kaktus, menghias kaktus di dalam pot. Di sini aku udah ada medianya. Medianya berupa pot dan juga ada soil, di sini ada tanah. Di sini kaktus ini sebagaimana kita tahuin, kaktus itu hidup di tempat yang gersang dan dia juga tanpa kita harus siram dia akan tumbuh. Dia paling tidak 2 minggu sekali kita harus menyiramnya. Nah, di sini aku mau buat bentuk kikimos seperti ala-ala yang lagi hits kali ini. Kaktus itu lagi hits banget di Instagram, di Tumblr, di mana-mana. Kemudian ada sekop, yay. Ini ada tentunya ada kaktus ya. Di sini aku beli 1 kilo di supermarket ya, murah banget ya, termurah kayaknya. Terus aku udah di sini ada apa? Ada pisau, ada selotip, dan juga di sini aku ada renan ya. Di sini kamu ketahuin sini ada apa nih, beberapa kaktus yang aku pajang buat di interior, di sebagai interior di dalam rumah. Jadinya untuk mempercantik meja kantor ataupun meja makan itu bisa juga. Aku harus milih beberapa kaktus yang mau aku pakai. Ini kaktusnya. Di sini kita mau men-stack. Kan kita udah ada nih ya, ada tanah di sini. Aku pakai tanah. Kalian bisa pakai sekam, pakai gabah, atau pakai serabut kelapa. Dan di sini kita mulai. Aku milih ini sebagai kaktusnya yang akan aku jadikan eksperimen. Soalnya aku sebenarnya belum pernah sih men-stack. Di sini kalian dengar kotor tangan kalian dan bebas dari cacing nakal. Kalian bisa pakai ini, aku pakai latex, pakai ini buat kalau orang mau di medis, mau operasi atau apa. Ya. Ini biar gembur aku pakein ini. Jadi aku udah sekop tanahnya. Biar gembur. Pasti kaktus sih nggak perlu gembur ya, nggak perlu yang tanah yang subur, tapi ya kita coba aja ya. Oke, kaktusnya kita mau stek. Terus ada yang buat kayak Mickey Mouse itu di sini. Nah, aku buat kayak ini. Lucu banget, ayah. Oh, coba ada telinga lain yang lucu lagi. Oke, teman-teman, di sini aku udah memilih 3 kaktus dari yang lainnya. Dari yang ini ya ada beberapa pilihan. Aku udah menjatuhkan pilihan.
nemenin aku ketika aku kesini. Nah, oleh karena itu kita mulai di sini. Kaktusnya yang mau kita stek itu harus kita potong dulu ininya, permukaannya. Kita coba lihat ya. Ini sampai benar-benar rata. Ya, seperti ini. Yang satu lagi sama ya. Ya, ketinggian sih tapi udah ya. They are not twins but sister. Ya kayak alis ya. Enggak usah harus sama kanan sama kiri. Nah, ini udah kita potong. Dan untuk kepala Mickey-nya coba. Nah, kayak ini. Ya. Jadi kita sama-sama kita lukain di sini, kita potong, kita sayap permukaannya. Kira-kira sama kayak tadi. Harus rata ya teman-teman ya, harus oke teman-teman. Sini aku udah melakukan sayapan, tinggal diratain aja. Kira-kira udah mix and match ya, udah sesuai ukurannya. Kertas gitu, jadi bisa di robek. Nah, ini kita delete-kan. Akan nyambung sekitar beberapa minggu.
akan merekap. Perspektif ini kita akan sambungkan lagi di telinga satu lagi atau kan di sini bisa juga di sini, tapi nggak usah di sini aja ya. Masnya udah jadi teman-teman. Di sini kita bisa lihat, ya ini udah melekat ya. Coba, ya di sini udah kita bisa lihat, masnya udah jadi. Mungkin sekarang belum kelihatan lucu, tapi nanti kalau udah jadi pasti lucu banget. Teman-teman, ini dia kreasi dari aku, kaktus tempong Mickey Mouse yang aku buat handmade saat ini juga. Dan juga semoga teman-teman di rumah bisa mengaplikasikannya, bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa